dan juga komitmen untuk pemenang Pak Nyala. Pak Nyala juga gitu, minta komitmen kepada kiai-kiai yang ada di Pacundang. Niat tulus Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti yang mewakafkan dirinya untuk Jawa Timur, untuk membantu dan mensejahterakan rakyat Jawa Timur yang berkeadilan sosial serta barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya mendapatkan respon positif dari para kiai se-Jawa Timur. Seperti halnya yang terjadi di Pasuruan, para kiai Pasuruan pun telah memberikan komitmen dukungannya, disertai dengan pernyataan dukungan resmi secara tertulis sebagai realisasi dukungan dari para kiai di Pasuruan untuk Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Audio Jungle.